warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi majlis, pegawai kana maidan, staf-staf maidan, urus dia, ashabul fadilah, para ulama, ustaz, ustazah, rakan-rakan, saudara-saudara, saudara kita, muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya merafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menghadirkan diri dalam satu majlis yang saya rasa cukup teruja, kerana dapat berkumpul dengan sahabat-sahabat yang julung-julung kali dalam majlis seperti ini saya hadir. Yang kedua, alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Maidam kerana menjemput saya yang tidak seberapa ini untuk sama-sama kita berkongsi dalam melayari bahtera kehidupan agar ianya menjadi jauh lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Yang ketiga, tajuk yang akan kita bincangkan berhubung dengan Al-Quran dan kaitannya dengan saudara kita. Pertama, saya nyatakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita adalah orang yang bertuah kerana kita memeluk agama Allah. Dalam ramai-ramai manusia, kita telah diilham dan dihidayatkan Allah untuk kita memeluk agama Islam, agama yang bersifat benar. Saya contoh, bayangkan zaman dahulu, seorang lelaki dia datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan Nabi kita, di mana dia gambarkan dalam pertemuan tersebut, Nabi tanya dia, namanya Hussein. Wahai Hussein, Tuhan awak ada berapa? Maka jawabnya, Tuhan saya ada 6, ada 7. Kenapa ramai sangat? 6 di bumi, 1 di langit. Jadi di sini Nabi kata, tak betul, Tuhan kena 1 sahaja. Sebab Tuhan, nama Tuhan, dia mesti gagah. Kalau dia kalah, orang tak panggil Tuhan. Syarat Tuhan dia gagah. Jadi bila Tuhan ni dengan Tuhan ni, macam mana? Kalau sama gagah, makna kongsi kuasa, itu bukan Tuhan. Kalau kalah, itu bukan sifat Tuhan. Dia mesti menang. Jadi Tuhan kena satu. Dalam satu riwayat yang lain, bagaimana datangnya satu kumpulan orang-orang daripada Bani Abdul Qais. Dia datang temu Nabi, dia masuk Islam. Ini tahun-tahun akhir sebelum Rasulullah wafat. Bila dia masuk Islam, Nabi alu-alukan kedatangan dan keislamannya. Dan dia cerita benda yang paling ajaib dan pelik. Dia kata, wahai Rasul, kami dulu di kampung negeri yang jauh tu, kami menyembah berhala-berhala.
kami menyembah patung-patung. Di mana tempat kami ada satu patung besar sangat. Nama patung tu ialah Abu Anas. Nama patung tu apa dia? Abu Anas. Apabila kami lapar, apabila berlaku kemarau, kami akan ambil kambing, lembu, unta, apa-apa kami sembelih. Sudah kami sembelih, kami letak dekat dengan makanan tu, dekat dengan patung besar. Kami lapar, kami susah, kami tunggu sehingga datang serigala makan, datang binatang buas makan, datang gagak makan. Tapi kami lapar. Maknanya bagaimana dia buat macam itu? Sebab asas kepercayaan. Kata dia, selepas daripada itu turun hujan. Oh, nebang. Tengok tuan-tuan, makin bertambah percaya dia. Tapi sebenarnya itu tak betul. Dia kata kat Rasulullah, wahai Nabi, perkara yang lebih pelik daripada itu, kami tengok ni patung besar ni, kami angkat tangan, wahai Tuhan, Tuhan, tolong kami. Tiba-tiba, kata mereka, tiba-tiba, wahai Nabi, patung tu boleh bercakap. Nabi jawab, itulah syaitan dan iblis untuk menyesatkan manusia. Kita tengok di sini Nabi beri asas kepelekan tidak boleh menggugah akidah pegangan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nuktah yang kedua, apabila kita kata kita berakidah, beriman dengan iman kepada Allah, apa makna iman? Iman ini bukan semata-mata kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebahagian. Iman ini dia mesti ada tiga komponen utama, tiga rangkaian utama, tiga rukun asas utama. Rukun iman ini enam, tapi tiga ni kena ada. Pertama, kita sebut dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, kita kena benarkan dalam hati betul sungguh bahawa aku saksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Benar ni macam mana? Benar ni kita percaya. Percaya ni dia ada tahap. Percaya 10 per 10 percaya, 9 per 10 percaya juga, 8 pun percaya, 7 pun percaya. Kita nak kalau percaya biar penuh. Kita tak mahu kurang. Contoh, kalau saya kata kepada hadirin hadirat sekalian, satu campur satu, jawapannya berapa? Berapa? Dua. Satu campur satu, dua. Kalau saya tanya makcik-makcik, pakcik-pakcik yang umur 40, 50, 60 tahun, pakcik-makcik semua ni tahu bahawa satu campur satu dua tu berapa? Bila baru tahu? Semalam ke masa saya ceramah ni? Tak, ustaz. Seingat saya ketika saya belajar dulu, umur 6 tahun, umur 7 tahun. Baik, umur 7 tahun lah katakan, satu campur satu dua. Jawapan itu kita terima sejak umur 7 tahun. Sekarang 50 tahun. Boleh tak kita tukar satu campur satu, tak payah kata dua lah. Berapa? 8.
Tuan-tuan nak terima tak saya kata 1 campur 1, 8? Tuan-tuan tak terima. Okey. Saya akan kemukakan kepada tuan-tuan 3 perkara. Yang pertama, andai kata saya panggil pakar-pakar matematik ilmu hisab buat satu convention besar-besar daripada universiti terkenal di dunia, Harvard University, Oxford University, apa lagi, Cambridge University, Tokyo University, China University, panggil semua yang profesor-profesor yang spek dia tebal, tangguknya panjang, banyak senyap je. Dia telah buat satu keputusan dan dia mengumumkan di hadapan khalayak sedara-sedara sekalian bahawa 1 campur 1, satu penemuan hipotensis yang terbaru adalah 8. Tuan-tuan kata sara ke tak sara orang ni? Orang ni penuh ke 3 suku ke 2 suku ke sesuku? Kenapa tuan-tuan tak boleh nak terima? Kenapa tuan-tuan tak boleh nak terima? Sebab tuan-tuan pegang sejak kecil 1 campur 1 wajib 2. Walaupun kau profesor 18 kali PhD pun aku tak terima kau. Kamu sepakat pun kami tak terima. Okey, kita masuk episod kedua. 1 campur 1, 8. Jawapan ni dia panggil seorang-seorang. Ha, makcik, mari sini. Okey. 1 campur 1 berapa makcik? 2. Makcik boleh tak makcik kata 1 campur 1, 8? Tak boleh nak. Tuan tak boleh 1 campur 1, 2. Dia pun ambil satu cek. Cek. Dia pun tulis RM500. Kalau awak kata 1 campur 1, 8, saya bagi RM500. Tak boleh. 1 campur 1, 2. Dia kata kalau main kasar macam gini, main macam ni, kalau begini, dia kata dia tambah 0.1 lagi. Jadi RM5,000. 1 campur 1 berapa? Dia kata 8. Tak boleh. 1 campur 1, 2. Kita kata gini lah, kalau nak bagi, bagilah, jangan main macam-macam tu. Tapi kita tak boleh ubah campur 1, campur 1, 8. Cuma kita teringat, kalau RM5,000 motosikal yang baru yang RC125 tu boleh dah RM5,000 cash. Ha. Tapi kita tak boleh nak tukar lagi campur 1, campur 1, 2. Kita tetap kata 2, tak kata 8. Dia pun kata ginilah, ni last chance, tambah 0.1 lagi. Wow, RM50,000. Ni tawaran offer. Nak ke tak? 1 campur 1, 8. Kalau betul awak kata macam ni, awak dapat RM50,000. Kita kata apa? Tak boleh. 1 campur 1, 2. Awak kalau nak bagi, bagi. Jangan main-main gini. Saya tak sukalah. Kenapa? Sebab kita telah berima daripada kecakap. Cuma terbayarlah dalam kepala kita, kalau RM50,000 kita dapat dah beli kereta Myvi yang terbaru, yang special edition. Ah, sedap dah tu. Tambah sikit je lagi. Ah, tengok. Tapi kenapa kita tak boleh ubah 1 campur 1, 8? Sebab kita telah cair itulah yang sebenarnya. Okey. Saya guna kaedah yang ketiga. Kaedah penghabisan. Saya bawa jepung. Jepung yang selalu menampar singgang orang.